Kan Ketua Jurulatih Kelantan Zahasmi Ismail enggan memikirkan soal perlawanan Selangor menentang Felda United meskipun tahu keputusan perlawanan itu akan menentukan nasib anak buahnya. Berdasarkan kedudukan dalam kumpulan C ketika ini, kemenangan buat Kelantan sambil seri untuk Felda United sudah memadai buat The Red Warriors untuk kesuku akhir. Kerana itu Zahasmi tahu memikirkan soal motivasi skuad Selangor yang sudah layak kesuku akhir hanya akan memberi kesan negatif terhadap psikologi anak buahnya menjelang aksi menentang titip. Macam mana kita mesti memenangi perlawanan untuk mencari kemenangan tu ya. Yang atas Felda dengan Selangor tu kita berserah. Itu pula apa kita reda apa yang benar berlaku tu. Alhamdulillah sekarang player-player pun tak ada masalah. Dia pun seperti biasa, training seperti biasa, mesti kita pun untuk memburu kemenangan tu. Jaringan awal dan tumpuan sepanjang perlawanan antara dua elemen penting yang diutamakan Zahasmi dalam menyentuh strategi Kelantan menentang T-Team. Seperti Kelantan, T-Team juga mempunyai peluang untuk kesuku akhir yang berupaya menawarkan aksi terbuka apabila kedua-dua pasukan ini berentap di Kota Baru. Mungkin konsentrasi, tumpuan itu yang membezakan mungkin kita terlalu masa di titik mungkin kita terlalu memberi banyak ruang untuk titik buat apa yang dirancangkan itu jadi susah kita. Tapi insyaAllah kita akan baiki di sini, di tempat penyokong kita, insyaAllah kita akan baiki.